Seorang calon perawat berinisial OP diperiksa sebagai saksi korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual oleh R, seorang dokter Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, Jawa Timur. Selain OP, dokter R juga diperiksa sebagai terlapor. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Penyelidikan kasus yang dilaporkan September 2017 ini memakan waktu lama karena minimnya saksi dan bukti.